Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami dapat melakukan aktivitas kami. Kami dapat mengerjakan segala pekerjaan kami. Sebentar Tuhan, dalam satu hari ini, sebelum kami lagi kembali untuk melakukan aktivitas kami, melakukan pekerjaan kami, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapapun orang sangat bersyukur ketika kita berteriak minta tolong, karena ada orang mendengar jeritan kita dan mau mendengar dan mengerjakan apa yang kita katakan. Dan sebaliknya, kalau kita menjerit minta tolong, tidak ada orang yang mendengar dan membantu kita, mengakibatkan kita menangis atau diam seribu bahasa. Apalagi yang kita butuh pertolongan supaya kita boleh selamat dari penderitaan atau persoalan itu. Kita sangat bersyukur mengucapkan terima kasih karena ada orang yang mau mendengarkan kita dan mau memberi pertolongan kepada kita. Tidak heran ada orang menganggap bahwasanya menjadikan seseorang itu segalanya bagi dia karena dia telah memberi pertolongannya. Bayangkan, kalau ada orang menganggap seseorang itu menjadi hula-hulanya, padahal hula-hula takas atau yang sebenarnya bukan dia. Tetapi karena pertolongannya menjadikan dia segala-galanya. Karena pertolongannya menjadikan dia segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga apa yang dialami dan disaksikan oleh Raja Daud kepada Allah yang telah mendengar suaranya ketika dia berteriak minta tolong. Kecenderungan manusia ketika menghadapi masalah, dia akan meminta pertolongan kepada orang yang dia kenal atau kepada manusia itu sendiri. Padahal manusia itu tahu dia adalah makhluk sosial, makhluk yang punya keyakinan atau punya agama. Tapi karena persoalan tadi, apalagi persoalannya cukup besar, pertama sekali dia lakukan minta tolong kepada manusia, bukan kepada Allah. Dan hal itu acap kali dilakukan oleh manusia ketika dia punya masalah. Manusia itu punya pemahaman, Allah
tidak mendengar jeritanku. Dia membiarkan hidupku begini. Dia tidak mau mendengar keluhanku. Kita lupa, Allah selalu mendengar setiap jeritan orang yang berseru kepadanya, yang selalu minta tolong. Dia akan selalu melepaskan orang yang minta tolong kepadanya. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dia mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dalam pasal 91 ayat 15 di sana dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan kata lain, pemazmur mengajak orang percaya, ketika kita mengalami kesesakan, sebaiknya kita harus berseru kepada Tuhan supaya kita dilepaskan dari apa yang membuat kita tersesat. Apalagi di zaman ini, di masa pandemi ini, kita bisa disesakkan oleh beragam hal yang terjadi. Kita bisa disesakkan oleh ekonomi. Kita bisa disesakkan oleh hubungan yang tidak baik. Baik itu di rumah, baik itu di lingkungan, baik itu di keluarga, baik itu di gereja, atau di tempat lain. Bisa juga disesakkan di tempat pekerjaan kita. Bisa juga disesakkan karena PHK, pemutusan hubungan kerja, atau banyak hal yang membuat kita jadi sesak dalam hidup di zaman ini yang boleh membuat kita lupa atau tidak mengingat bahwasanya ada Tuhan yang selalu setia mendengar seruan kita. Bahwasanya ada Tuhan yang selalu setia mendengar seruan kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, untuk itu, mari kita berseru kepadanya. Karena dia selalu mendengar teriakan orang yang tersesak dalam hidup ini. Dia melepaskannya dari setiap kemelut yang membuat kita tersesat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam firman-Mu kami diingatkan untuk selalu menjerit, untuk selalu berseru-seru kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini sedang dilanda oleh ketakutan. Dunia ini sedang dilanda oleh kekuatannya. Padahal kami tahu bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan pertambahan umur, manusia itu akan sirna kekuatannya. Bahwasanya manusia itu akan habis kekuatannya. Tapi dalam dunia ini Tuhan, orang percaya Engkau ingatkan supaya kami
berseru-seru, berteriak minta tolong kepada-Mu, supaya kami bisa lepas, supaya kami bisa menoleh hidup yang lebih baik lagi. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah lingkungan mereka, supaya mereka bersuka cita karena Tuhan selalu mendengar jeritan mereka, karena Tuhan selalu mendengar teriakan mereka, karena Tuhan selalu melepaskan mereka dari jerat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan beserta kita. Untuk itu kita melakukan aktivitas kita satu hari ini dengan penuh semangat, dengan lindungan Tuhan dan pertolongannya. Untuk itu, salam sehat dan Horas.